تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar fisika bareng Kak Hasan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kalor ya. Kita bahas kalor sensibel dan kalor laten. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asas Black. Apa itu asas Black? Asas Black adalah asas yang dikemukakan oleh Joseph Black yang dia menyatakan bahwa kalor yang diserap oleh suhu yang lebih dingin itu sama dengan kalor yang dilepaskan oleh suhu yang suhunya lebih panas. Bagaimana rumusannya asas Black? Nah, ini kita tuliskan ya. Asas Black itu kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi adalah sama dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Nah, kita rumuskan ini rumusnya. Q lepas sama dengan Q yang diterima. Kita kotakin ya rumusnya. Nah, Q lepas berarti yang lepas adalah suhu yang lebih tinggi. Jadi ini misalkan kita pakai rumus Q, M itu MC delta T ya. M1 kali C1 kali delta T1 T yang tinggi dikurangi T akhir, T campuran sama dengan M2 kali C2 kali ini suhu yang lebih rendah ya, maka dia T campuran dikurangi T yang lebih rendah. Gini contohnya ya, misalnya kita mau masak, kita mau mandi air panas gitu. Kita pakai air yang lebih panas, air panas yang bermassa dua kilogram akan dicampur dengan air dingin bermassa 4 kg T yang tinggi, yang T air panasnya itu misalnya 100 derajat Celcius,
Kemudian teh yang lebih rendah, teh air yang dingin itu bersuhu 20 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, berapakah suhu campurannya? Suhu campurannya ini. Kita tuliskan rumusnya ini ya. Q MC delta ya, Q yang dilepas, Q terima. Yang melepas yang suhu yang lebih panas ya, dia massanya ya M yang panas dikali C air kali delta T-nya adalah T yang tinggi kurangi T campuran sama dengan M yang lebih dingin, M yang kedua dikali C air dikali perubahan suhunya adalah T campuran dikurangi T yang lebih rendah. Nah, karena ini sama-sama air, maka kalau jenisnya kan sama, maka bisa kita coret. Nah, ini. Lalu kita masukin massa yang panas ya, itu 2 kilo. Terus T yang tinggi, 100. 100 dikurangin T campuran yang mau kita cari ya, belum tahu. Sama dengan M yang dingin, 4 kilogram. Dikali T campurannya. Dikurangi T yang lebih rendah 20 derajat Celcius. Nah, gini. Ini 2 sama 4 kan bisa kita sederhanakan, kita coret bisa. Ini coret, coret. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi ini 100 min T campuran sama dengan ini kita kalikan 2 kali TC, 2 TC. 2 kali min 20 minus 40. Lalu min TC kita pindah ke kanan, 2 TC tambah TC menjadi 3 TC, min 40 pindah ke kiri jadi plus 40, jadi 140. Maka T campurannya adalah 140 dibagi 3. Kalau 120 dibagi 3 itu 40 ya, berarti ini 40. 6,67 derajat Celcius ya. Ya, ketemulah suhu campurannya begini. Ya. Udah sekali bukan ya? Oh, ini tinggal kita masukin datanya itu ke persamaan tadi. Q lepas sama dengan Q terima, massanya kita masukkan, suhunya kita masukkan dan seterusnya. Lalu ketemulah suhu campurannya 46,67 derajat Celcius. Nah, setelah ini kita akan coba kasih contoh satu lagi ya, latihannya agar kita semakin lancar dalam menggunakan asus black ini.